terutamanya orang Melayu Islam kat Malaysia ni, saya dapat Islam. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang, apa jadi hidup saya sekarang, tak apa saya sembah. Saya dulu masuk neraka. Saya berdosa ke awak, saya salah ke awak, saya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan belajar bersama Ustaz Ebit Liu guys. Masya Allah, sudah lama saya tidak mereaksi ya Ustaz Ebit Liu. Dan di sini daripada kuliah ilmu guys. Terima kasih buat admin kuliah ilmu yang sudah mengizinkan saya untuk mereaksi video-videonya. Dan support terus guys kuliah ilmu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada kuliah ilmu. Dan di kuliah ilmu ini banyak ustaz-ustaz yang Masya Allah banyak sekali yang bagus-bagus juga. Dan juga istilahnya banyak habaib-habaib dan juga ustaz-ustaz yang ada di Malaysia seperti itu ya, terutamanya di ustaz-ustaz Malaysia di sini ya. Dan di sini kita akan menyimak ya nasihat daripada Ustaz Ebit Liu. Saya dahulu masuk neraka. Oh my god. Allah. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Tuan dan perempuan sekalian, kerana itu kita berniat supaya dalam hidup kita ni kita dapat bawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bercita-cita untuk hidup macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang Nabi jadi siang kita, malam Nabi jadi malam kita. Cuba tu orang kata ya Allah, jadikan siang Nabi siang kami semua, malam Nabi sallallahu alaihi wasallam malam kami semua. Ya, kita minta dengan Allah supaya siang Nabi itulah siang kita. Macam mana Nabi menjalani kehidupan sepanjang hari di waktu siang, begitu juga kehidupan kita semua. Dan bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupan waktu malam, itulah kehidupan kita semua. Ya tuan-puan sekalian, sebab doa tuan-puan, mak ayah tuan-puan, atuk nenek tuan-puan, terutamanya orang Melayu Islam kat Malaysia ni, saya dapat Islam. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang, apa jadi hidup saya sekarang, tak apa saya sembah. Ya, sebab doa tuan-puan dan mak ayah tuan-puan, doa Nabi SAW sahabat, saya dapat Islam ni. Kerana tu dapat Islam ni nikmat yang sangat besar. Dan sebab tu kita kena berusaha mengajak seramai manusia yang belum kenal Allah untuk kenal Allah SWT. Ajak manusia yang jauh daripada Allah untuk dekat dengan Allah. Orang yang tak solat dapat solat. Ajak dan manusia seramai mungkin untuk dapat Islam. Mana sahaja ada sekali. Dan juga anak-anak muda kita yang jauh daripada Allah, kita ajak dekat dengan Allah SWT. Ada sekali saya turun bawah jambatan waktu malam. Orang kata, ustaz jambatan ni jangan turun waktu malam, jambatan ni bahaya sikit. Saya pun turun juga. Bila saya turun, ramai orang tengah apa, jabatan tu orang isap dadah. Jadi saya pun turun, saya bagi, dia kata bang saya nak belanja makan, makan dah habis, saya ada saya bagi belanja duit makan. Saya nak belanja semua makan. Dia orang pun datang ramai-ramai. Bila dia datang, saya pun kata saya nak ceramah sikit 5 minit. Jangan lama-lama bawa jambatan, 5 minit je. Jadi saya pun cakap 5 minit. Baru saya cakap, dia orang masa tu ada yang tak pakai baju. Dia orang kata, ustaz sekejap-sekejap, kita orang pakai baju dulu. Ustaz nak cerita agama ni, benda yang tinggi, kena pakai baju. Dia orang pakai baju tu. Wah, dia orang pula pakai baju dulu. Baru nak cakap, soalan kata, ni berhenti, ada kawan-kawan ni isap dadah. Dia kata, berhenti isap dadah sekejap. Ustaz tengah nak ceramah, nanti sambung isap semula. Jadi dia pun dengar ceramah. Lepas cakap, baru cakap, dia kata, ya Allah, betul-betul ustaz menusuk ke hati, menusuk ke jantung, sampai ya Allah. Dia orang punya dengar tu luar biasa juga. Bila saya cakap-cakap, berbual cerita-cerita sikit-sikit, kemudian saya nampak ada budak-budak muda kat sebelah sana. Saya kata, abang, budak-budak tu siapa? Elok ustaz dakwah. Yang dia orang tu memang budak-budak tu teruk dah, rosak dah. Budak-budak tu elok ustaz jumpa. Yang kita orang ni dah tua, tak boleh buat apa-apa dah. Yang tu boleh nasihat lagi, elok ustaz nasihat. Tolonglah ustaz, kami pun risau tengok anak-anak muda sekarang. Saya pun pergi jumpa budak-budak muda tu. Baru sampai ada 8 orang. Ada seorang budak perempuan pegang baby. Saya pun tanya dia, anak awak ke? Saya jahat ustaz, saya berzina. Saya ni tak guna, selalu tukar-tukar lelaki, berzina, saya jahat, saya tak baik. Saya cakap dekat dia, tak adalah dek, awak baik, Allah sayang awak. Tak adalah ustaz, saya jahat, mana pula baik, mana pula Tuhan sayang, berzina, semayang pun tak pernah, semayang pun tak pandai. Taklah dek, Allah sayang kat awak.
Orang jahat ni dia tahu dia jahat. Sebab tu dalam Quran ada ayat la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Allah minta satu saja pada semua orang dalam dunia. Wahai orang paling teruk dalam dunia, paling zalim dalam dunia, walau apa saja kamu telah lakukan, walau siapa kamu, walau seluruh manusia benci pulaukan kamu ke, walau apa pun kesalahan kamu, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa orang jahat terus jahat? Sebab dia tak nampak rahmat Allah lagi dalam hidup dia. Hati dia dah mati, dia tak nampak rahmat Allah. Yang saya kata tadi, Allah sayang awak. Taklah ustaz, saya jahat. Saya ni kalau mati sekarang masuk neraka kan? Taklah adik, awak masuk syurga. Kenapa masuk syurga? Awak ada iman. Iman tu berharga dik dalam hati awak. Awak percaya tak Tuhan tu satu Allah? Percaya? Esa. Tuhan tu Esa Allah. Percaya? Awak percaya Nabi Muhammad? Percaya ustaz. Awak Islam, awak ada iman, insya-Allah nanti awak masuk syurga. Tapi saya masuk neraka kan ustaz? Tak, awak masuk syurga. Ustaz jangan tipu saya masuk neraka. Dia pula marah saya masuk neraka. Ha, kalau senang, ha, elok dia, eloklah kalau sedang. Memang neraka lah kau. Tempat lain lah. Tak cakap kat dia, adik kalau masuk neraka, saya dulu masuk neraka. Kenapa ustaz masuk neraka? Sebab rumah saya dengan awak ni tak sampai setengah jam. Rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Tapi rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Tapi awak dah 2 bulan duduk bawah jambatan. Dan saya sedap-sedap makan kat rumah, saya semayang, pergi masjid, berdakwah, ceramah sana sini. Tapi saya dah tak datang tengok awak. Kalau masuk neraka dik, bukan awak. Yang masuk neraka tu saya dulu. Saya lagi tua, janggut pempanjang, saya dulu masuk neraka. Banyak dosa. Jadi dia pun cakap kat saya, janganlah macam tu ustaz, saya masuk neraka. Tak, saya pula cakap dia, saya masuk neraka. Saya berdosa kat awak, saya salah kat awak, saya masuk neraka. Dia pula cakap, tak ustaz tak masuk neraka. Dia pula pujuk saya. Saya pun kata, dia kata ustaz ajar saya semayang. Saya pun ajar dia takbir, fatihah, tahiyat, salam. Dan saya ajar dia wajib-wajib dalam semayang. Dia tak boleh baca tahiyat. Lepas tu saya pun ajar dia orang makan. Bila makan, bawa budak-budak ni makan. Bila makan budak-budak jahat ni, sekarang saya selalu suap dia orang. Budak-budak degi-degi ni suap dia. Tuan-puan kat rumah anak-anak suap. Dengan isteri suap makan. Sekali-sekala, bukan suap sampai habis, sekali-sekala. Makan satu dulang kalau boleh, makan satu bekas berjumaah dalam keluarga. Hidup kita ni tak tahu berbaki masa yang tinggal. Masa kat rumah, hargai keluarga. Bimbing keluarga. Biar mereka nampak Islam tu dalam kehidupan kita. Ini tak, bapak dia muncul time nak mengamuk je. Time suruh semayang, bapak dia mengamuk. Lepas tu bapak dia hilang. Time makan, bapak dia tak cakap-cakap dengan dia. Jadi dia pun tak faham sangat. Bapak dia betul-betul ambil berat atau bapak dia cuma nak suruh-suruh dia je. Sebab tu makan berjemaah ni penting. Kita dulu-dulu mungkin mak ayah kita tak ada ilmu macam kita. Mungkin tak semua, mungkin tak sekolah tinggi-tinggi macam kita. Tapi mereka dengan kita makan selalu. Orang dulu kan makan sekali, makan tengah hari sekali, makan malam sekali, duduk. Sekarang orang makan main handphone, kurang masa bersama. Bukan nak masa duduk kat rumah 24 jam, waktu makan. Kalau boleh suap. Nabi SAW sebut suami yang menyuap makan dalam mulut isteri itu sedekah. Ya, kalau boleh balikkan makan dalam dulang, dia jadi kasih sayang, rapat, dekat hati. Ha, InsyaAllah ya. Siapa balik nak makan dalam dulang, angkat tangan. Ni semua orang Jawa ke apa? Bukan makan dalam dulang. Dulu-dulu je kan? Time kenduri je. Bagi empat nasi ambeng. Jadi makan kalau boleh berjemaah, kalau boleh suap. Ha, sebelum makan suap isteri, suap anak sekali. Makan dalam dulang. Bagi kita, suap tu tak ada apa-apa. Bagi anak itulah kenangan hidup dia. Itulah ilmu dia belajar sampai dia besar nanti. Bapak saya orang masjid, baik, warak, dia kat rumah selalu suap saya. Itu yang dia ingat. Bapak saya, kalau dia nak perempuan, dia kata esok kalau saya nak suami macam ayah saya. Dia jaga agama dan dia sangat sayang saya, dia lah ayah yang paling baik dalam dunia. Sampai dia nak macam tu, dia jadi contoh. Orang tengok je ayah dia kata ni saya nak macam ayah saya sebab ayah dia sayang dia dan didik dia dengan kasih sayang. Nanti buat insya-Allah balik nanti suap makan. Itu ada haji suap saya, ustaz sunnah Nabi dia pun suap saya kat Kubang Krian lepas kuliah subuh dia pun suap. Saya tak pergi suap isteri je, saya mula dengan ustaz lah belajar, dia kata. Tak apa suap isteri, rupa dia nak ambil video dia suap saya juga. Bila dia suap dengan jari-jari masuk dalam mulut, jari dia pula berbulu kan. Kemang-kemang tekak 3-4 hari. Dia suap. Jadi tuan-puan makan berjemaah. Makan berjemaah. Saya suap budak-budak yang lelaki. Yang perempuan tak. Yang lelaki saya suap. Lepas tu yang lelaki-lelaki ni kata. Mula-mula dia malu-malu. Bila suap dia kata, ustaz, suap lagi boleh? Wah, lebih pula korang ni. Saya pun ajak dia orang pergi hotel. Hotel pertama kena halau. Hotel kedua, hotel ketiga. Semayang kat bilik hotel. Baru semayang. Allahu Akbar.
budak-budak di degi-degi ni, yang laki-laki bilik lain, perempuan bilik lain. Bila semayang, saya semayang, baru semayang, Allahu Akbar, budak-budak lelaki kat belakang saya ni, tiba-tiba saya baru semayang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, sampai Arrahmanirrahim. Saya dengar bunyi budak-budak tu nangis, Arrahmanirrahim, semua nangis-nangis. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Budak-budak tu datang peluk saya, Ustaz, Ustaz, dia peluk saya. Kita orang dah lama tak semayang macam ni Ustaz. Kita orang dah tak reti semayang. Ustaz, nanti subuh boleh jadi imam kita orang lagi. Nanti maghrib isyak boleh jadi imam kita orang lagi. Saya kalau semayang kakak abang jarang nangis. Tak ada nangis. Menguap ada kalau penat. Menangis tak ada. Tapi kalau semayang budak-budak jahat ni, saya menangis. Saya sedih. Saya kesian kat diorang. Saya kesian. Sebab budak-budak tu nangis-nangis dengan saya sekali menangis. Kesian. Sebab saya tahu bagaimana kalau hidup ni tak kena Allah, tak semayang, hidup ni tak tenang, tak bahagia. Alhamdulillah sebahagian anak-anak tu, mereka berubah jadi baik. Ramai saya jumpa macam tu. Ada satu tempat, ramai anak-anak ni didahagakan bimbingan, kasih sayang. Sebab tu, kita kena berusaha mengajak manusia ni mengenal Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangat menampar ya, daripada Ustaz Abid Leo nasihatnya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, jazakumullah Ustaz Abid Leo yang senantiasa berdakwah dimanapun beliau berada, Indonesia, di Malaysia, negeri Afrika, semua didatangi oleh Ustaz Abid Leo, senantiasa berdakwah mengajak semuanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa manisnya iman, betapa indahnya ketika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita sudah senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, macam dah biasa. Tapi bagi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka haus akan kasih sayang, akan bimbingan, dan mereka terkadang lupa akan Tuhannya. Dengan hadirnya Ustaz Abid Leo berdakwah di mana-mana pun, maka masya Allah, itu menjadi istilahnya penerang bagi mereka. Dan semoga teman-teman sekalian bisa menjalankan apa yang dijalankan oleh Ustaz Abid Leo. Ya, sedikit banyak kita mengajak teman kita, saudara kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan video ini banyak orang-orang yang tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.